RN, oknum wartawan tabloid ini berdebat dengan petugas yang datang menggerebek rumahnya di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Namun petugas menggeledah rumah dan menemukan ratusan butir obat daftar G serta sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti. Akhirnya RN mengaku baru 2 bulan menjadi pengedar obat-obatan terlarang. Polisi menggerebek pelaku karena diduga menjadi bandar obat-obatan terlarang. Ratusan butir obat daftar G, 5 anak panah, serta 2 buah senjata tajam diamankan sebagai barang bukti. Sementara RN kini diancam kurungan maksimal 10 tahun penjara.